Kali ini sesuai judulnya aku bakalan buat video tentang skincare lagi. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung kita mulai. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin skincare baru aku, yaitu adalah face oil. Nah, buat kalian yang belum tahu face oil itu apa, jadi face oil itu adalah minyak alami yang biasa digunakan untuk melembabkan kulit dan juga merawat dan juga menutrisi kulit. Nah, untuk macam-macamnya sendiri itu dia banyak banget, dan setiap macam-macamnya atau setiap jenisnya atau setiap oilnya itu mereka punya khasiat masing-masing dan bisa kalian sesuaikan sama masalah kulit kalian. Nah, jadi itu beberapa bulan lalu aku itu benar-benar breakout banget, yang parah, super duper, like literally super duper, terus beruntusan. Terus akhirnya aku kayak bingung banget karena parah banget, kayak aku tuh lagi bagus-bagusnya itu muka, terus tiba-tiba kayak beruntusan. Ini tuh udah mendingan banget, paling cuma ini ada 2 jerawat ini, kayak beruntusan di mana-mana, terus menghilangkan bekas jerawat yang sangat-sangat menjijikan. Nah, terus aku nyari dong gimana ya beli face oil yang organik, yang bagus dan segala macam. Terus setelah baca beberapa review dan juga berbagai macam rekomendasi dari kalian, dan juga aku juga cari-cari di Instagram, akhirnya aku menemukan ini. Nah, ini aku belinya di Skin House ID. Ini beneran ya, ini Cantika pakai sendiri. Sebenarnya produk ini udah ada di Cantika udah lama banget, tapi aku pakai ini dulu karena aku juga nggak mau kan kasih tahu ke kalian tapi akunnya itu nggak pakai sendiri, cuma bilang ini bagus padahal belum tentu bagus. Jadi di sini aku dikirimin 5 macam oil. Yang pertama itu ada rosehip oil, ada grapeseed, ada almond, ini yang biasa Cantika pakai. Terus ini ada rice bran oil, sama ada tea tree oil. Nah, 5 oil ini sendiri punya khasiatnya masing-masing. Yang pertama, ini rice bran oil. Rice bran oil ini mengandung vitamin E yang kaya akan antioksidan, sangat baik untuk menghaluskan kulit yang kasar, mencerahkan kulit, menjadikan lebih glowing. Banyak banget dong pasti dari kalian yang mengharapkan kulitnya glowing, cocok nih pakai rice bran oil. Yang kedua, ini ada grapeseed oil. Fungsinya itu, ini bagus banget loh untuk kontrol minyak dan komedo di wajah. Cocok banget nih untuk kulit berminyak dan kombinasi di area T-zone, dan bisa membantu mengurangi jerawat dan juga ngecilin pori-pori. Yang ketiga ada rosehip oil, yaitu mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan jelas banget bagus banget untuk menghilangkan bekas jerawat dan luka di kulit. Terus rosehip ini juga membantu mencerahkan kulit dan membuat kulit lebih muda dan cerah. Yang keempat, ini ada almond oil. Ini favorita Cantika. Ini tuh bantu mudarin dan mencegah kerut dan garis halus, muka jadi glowing dan bantu menghilangkan bekas jerawat dan flek. Yang terakhir, ini ada tea tree oil. Ini itu fungsinya untuk mengeringkan dan juga mengempeskan jerawat dan beruntusan. Dan ini bisa kalian campurin sama face oil lainnya untuk mencegah jerawat kamu. Oke, jadi di sini aku bakalan share ke kalian rutinitas Cantika menggunakan skincare. Pertama-tama, aku pastinya cuci muka. Terus setelah cuci muka, aku bakal langsung pakai toner. Nah, ini toner dari Cosrx. Aku pakai Centella toner yang alcohol free. Ini tinggal aku semprot-semprotin aja. Terus kita tunggu deh si tonernya meresap. Step yang kedua, aku pakai face oil yang tadi aku bilang. Aku pakai almond oil ini untuk serum aku. Aku pakai biasanya langsung aku tetesin di tangan, terus aku usap-usap, terus langsung aku kayak semacam dikompres kali ya, kayak ditepuk-tepuk ke muka gitu. Aku jarang sih pakai oil langsung aku tetes ke muka. Terus step ketiganya, aku pakai moisturizer. Ini aku pakai dari Clear, ini yang soothing cream. Aku ambil aja lumayan banyak karena tuh aku suka kalau muka aku lembab. Nah, terus setelah aku pakai moisturizernya, aku tinggal totalin deh si tea tree-nya di jerawat-jerawat membandel, yang bener-bener bandel. Dan emang bener sih kayak 2-3 hari jerawat aku tuh bakalan kering setelah aku pakai ini.
Jadi itu dia rutinitas aku kalau pakai skincare malam kayak gitu tuh. Jadi cuma ada 4 step, aku nggak terlalu banyak. Yang 5 deh, cuci muka, terus pakai toner, pakai face oil yang almond, terus pakai moisturizer dan juga pakai si tea tree oil untuk di jerawat. Nah, terus nanti kalau misalnya jerawatku udah go away semuanya, aku mau coba ini, Raship Oil, katanya bagus banget untuk bekas jerawat. Semua keterangan produk bakalan Cantika tulis di description box. Dan pentingnya lagi, face oil yang disediain sama Skin House ID itu sangat-sangat affordable, tapi khasiatnya benar-benar ampuh dan bagus banget, dan dijamin original dan dijamin alami. Jadi kalian enggak usah takut ya, ini Cantika sendiri udah pakai. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek langsung Instagramnya Skin House ID. Mereka juga ngejual banyak banget skincare-skincare lainnya. So yeah, I think that's all for today's video. See you on my next videos. Bye!